Assalamualaikum, welcome back to channel Hatake Blader. So, dalam ni kita akan buat new prototype untuk Super King Evolution Kebeyes. Tapi ni bukan official lah, just custom. Kalau-kalau Kebeyes ni ada Super King dia kan, kita akan buat Super King version of Kebeyes. Macam sebelum ni kita dah buat Ashura kan. Kita dah buat Bushin, kita dah buat Curse Ashura. Lepas ni kita akan buat Kebeyes punya Super King combo. So nak tahu kamu apa? Tunggu video ni sampai habis. Okay guys, so ya, kita akan buat prototype untuk Kebeyes. Jadi ya, Kebeyes ni setakat ni kita ada dia punya King Kebeyes, yang Kebeyes yang Ken. Tu kita ada Guardian Kebeyes. Kita ada Hazard Kebeyes dan kita ada GT Kebeyes. Cuma tu bukan Takatung buat, tu Hasbro buat, iaitu Shield Kebeyes. So setakat ni Kebeyes ada 4, sebenarnya ada 5, satu lagi yang dual layer, single layer, Kebeyes yang single layer. And yang kita akan buat Kebeyes yang baru, which is Super King Evolution of Kebeyes. So ya, kita akan start dulu dengan chip dia. So baru-baru ni di request oleh, saya tak ingat lah nama dia semua lah, adalah komen dekat sini kan. So ya, kita akan start dulu dengan chip dia. Chip dia saya buat sendiri, iaitu Kebeyes. So kalau nampak kat sini, so ya, ada request Satan. So saya guna sebagai chip Satan. Macam kalau saya guna, saya tak guna apa, kalau saya tak guna stiker ni, saya macam bosan lah. So saya suka, lukis-lukis dekat chip ni, nampak lebih menarik juga. So yeah, there you go. We have a Super King chip Kebeyes. Ni lebih kurang macam Hazard Kebeyes. Saya tiru design dia. Cuma ya, yeah, saya lukis sendiri dia kan. Okay guys, ni dia Super King chip Kebeyes. Kita akan letak tepi ni. And then dia punya ring curse. Sebab ya, yeah, ni je ring yang warna hijau yang saya ada setakat ni. Okay, lepas tu okay, ni tersetinggi sikit dia punya chassis, double chassis. Dan is to balance. Okay guys, kita pakai new part daripada World Spriggan. So ni new part dia to balance. Okay, mula-mula saya agak, kalau saya letak ni dia free spinning. Tapi dia tak, kalau mana nampak macam ni. Okay, nampak dia lock, dia tak free spinning pun. So ya, tapi okay lah, si kat atas ni pun ada roller defense kan. So macam tak apa, dia sangat cool free spinning tu kan. Tapi ya, macam lagi nice kalau dapat free spinning. Cuma ring curse ni tak boleh nak buat chassis tu free spinning. Okay, and the last part is the driver. Driver dia yard. Saya suka kalau dia suruh pakai yard. Cuma ya, saya macam, saya nampak driver ni hijau, saya ambil yang macam nice kan, yard yang warna hijau kan. So there you go, kita akan pakai yard driver. There you go, kita ada 4 part kat sini. Kita ada seperti chip Kebeyes, ring curse, 2B and yard driver. So let's combine together. Ambil ring curse, masukkan Super King chip Kebeyes yang saya lukis sendiri. Super King, ambil kita punya chassis 2B, masukkan dia. Oh, sekejap, setiap tercabut. Okay, tadi dia punya setiap tercabut. Okay, ni dia curse Kebeyes. Ambil 2 balance chassis, masukkan dia. Sparking, ambil kita punya driver yard, masukkan dia. And there you go, we have curse Kebeyes. Ni bukan real lah, yang cuma saya buat sendiri. Curse Kebeyes, double chassis 2B and driver yard. So looks cool. So nice di situ. There you go. So yeah, this is the new evolution of Kebeyes. So kita akan lawankan dia dengan beberapa Super King Bay yang saya ada setakat ni. So yeah, let's do this. Welcome ke test pin untuk kita punya Beyblade Curse Kebeyes, prototype untuk new Kebeyes. So let's test spin dulu sebelum kita test battle. 3, 2, 1, shoot. So there you go. Okay, nice green kat situ. Saya lukis chip dia. So nice, tak agresif langsung, stay je dekat tengah stadium. So yeah, really defensive. So yeah, nak tahu combo ni ikut ke tak, let's some test battle. Welcome ke test battle untuk kita punya Beyblade, tak sini lah kan, untuk kita punya Beyblade
Super King Evolution untuk ke Bayes, and first opponent kita kelawankan dengan Brave Valkyrie. Boleh dua-dua ada kertas yang saya lukis. So Brave Valkyrie menentang Curse ke Bayes. Let's do this. So first round, 3-2-1 go shoot. 3-2-1 go shoot. So there you go guys, Brave Valkyrie with powerful attack, but ke Bayes still lagi chill-chill kan. Dia counter semua serangan daripada Brave Valkyrie. And yeah, Brave Valkyrie tak ada stamina, tapi attack dia padu juga kan. But yeah, Curse Kebayas menang dengan spin finish. Second round, 3-2-1 go shoot. 3-2-1 go shoot. There you go, Brave with powerful attack. And yeah, kita punya Kebayas chill-chill je. And tapi masing-masing dah hilang balance kat situ. Adakah Brave akan dapat kemenangan? Yeah, dia dapat. So Brave Valkyrie menang dengan spin finish. So up next kita kelawankan dengan Tempest Dragon sama Charge Metal and 1A Chassis. Let's do this. So first round, 3-2-1 shoot. 3-2-1 shoot. There you go. Tempest Dragon also an attack type, so dia menyerang terus ke Bayes kat situ. But ke Bayes dengan roll defense dia, memang dia boleh counter kan semua serangan daripada Tempest Dragon. But yeah, diorang tak buat contact kat situ. And there you go, ke Bayes datang dengan shield kat situ. And still win. So yeah, Curse ke Bayes menang lagi dengan spin finish. So second round, 3-2-1 go shoot. 3-2-1 go shoot. There you go. Adakah kita punya Tempest Dragon akan dapat kemenangan kali ni, ataupun kita punya Curse Kebayas still lagi menang kan dengan roller defense dia. Nampaknya good hit from Tempest Dragon. And kali ni Tempest Dragon menang dengan spin finish. And final battle kita akan lawankan dengan World Spriggan, build baru, paling baru saya yang nice kan. Kalau korang boleh tengok video unboxing, saya akan letakkan link dekat description. So korang boleh tengok, tekan link tu dan ya, korang terus ke video unboxing World Spriggan. But yeah, by the way, kita akan battlekan dulu. Kita akan battle Curse Kebayas menentang World Spriggan. Okay guys, saya saja nak cakap, memandangkan 2B ni dah diambil oleh kita punya Kebayas, saya akan pakai combo zero bomb bersama 1D chassis. So yeah, let's do this. So first round, 3-2-1 go shoot. 3-2-1 go shoot. So there you go, World Spriggan menentang Curse Kebayas. Wow, that was a counter break from World Spriggan. Terkejut guys tu. But yeah, adakah kita punya Kebayas good for a defense itu and stamina? Let's see. World Spriggan sangatlah kuat and dia menang dengan spin finish. So guys, tapi ya, menekan dia ada dua dual spin kat sini. Apa kata kita tukar dia kepada left spin? Saya saja nak tengok adakah apa ni, kita punya Kebayas boleh menang dengan lawan dengan left spin ataupun World Spriggan akan kalahkan kita punya Kebayas sekali lagi. So now left spin World Spriggan menentang Kebayas. So let's do this. 3-2-1 go shoot. 3-2-1 go shoot. There you go, left spin World Spriggan kali ni kalahkan dengan Curse Kebayas. So let's see apakah left spin World Spriggan boleh buat. Adakah dia akan menang melawan kita punya Kebayas, atau Kebayas akan dapat revenge dia sebab tadi dia kalah dengan right spin. Kali ni dia akan kalahkan left spin pula. Semua nantikan adakah siapa pemenang dia di sini. So right. Nampaknya dua-dua kekurangan stamina, tetapi World Spriggan tak unbalanced di situ. And yeah, dia kalah untuk left spin tapi dia menang untuk right spin. So maybe kita punya Kebayas ni boleh spin still lah kot kan. Yeah, Kebayas menang dengan spin finish. So yeah, that's all untuk kita punya review Kebayas
Bagi saya, combo ni agak menarik. Dia request oleh, saya tengok nama dia apa, dia tukar nama. Nice lah kan combo dia. So, yeah, menggunakan two balance new part sini. Dan kalau korang ada apa-apa combo untuk Evolve Beyblade ke kan, Evolve Phoenix ke, apa-apa combo yang menarik, korang boleh tinggalkan komen dekat bawah. So, yeah, that's all untuk ini. Thanks for watching. Kalau tonton, like dan subscribe. Bye. Go shoot.